طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tufahatu fin Nahwi li mu'allifihi Abi Ja'far An-Nahhas An-Nahwi al-Musri rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk bab baru, yaitu pembahasan tentang ma ya babu ma yatsba'ul isma fi i'rabihi, bab apa saja yang mengikuti isim dalam i'rabnya. Ya, pembahasan tentang apa saja yang mengikuti isim. Yang mengikuti isim berarti maksudnya ini pembahasan tawabi', ya. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, ini disebutnya pembahasan tawabi'. Apa itu tawabi'? Tawabi' adalah isim-isim yang mengikuti isim yang lainnya. Dalam masalah apanya? Dalam masalah i'rabnya. Maka dikatakan tadi, babu ma yatsba'ul isma fi i'rabihi, bab yang mengikuti isim, apa saja yang mengikuti isim dalam i'rabnya. Artinya i'rabnya pasti sama, ya, i'rabnya pasti sama. Wahya arba'atu asya, dan ada empat hal yang disebut dengan tawabi' itu, ya. Tawabi' itu jama' dari kata tabi', ya. Jadi kalau satu namanya tabi', tabi' satu, tabi' dua, tabi' tiga, tabi' empat, semuanya namanya tawabi'. Tabi' yang pertama namanya an-na'tu. Tabi' yang kedua namanya al-athfu. Tabi' yang ketiga namanya al-badal. Tabi' yang keempat namanya at-taukid. Baik. Empat hal ini, ya, adalah pembahasan yang masuk pada semua bagian dari i'rab. Ya, jadi na'at ini nanti akan ada dalam al-marfu'at, ada juga dalam al-mansubat, ada juga dalam al-majrurat. Itu juga ataf, ada dalam marfu'at, mansubat, dan majrurat, itu juga al-badal. Gitu ya. Ya. Jadi, apa bedanya tawabi' ini dengan yang lain? Semisal fa'il. Fa'il itu apa namanya? Marfu'at. Jadi dia hanya ada dalam pembahasan marfu'at. Enggak ada fa'il mansub, ya. Jadi dia enggak ada di bab mansubat. Enggak ada juga fa'il majrur, berarti dia enggak ada di bab majrurat. Tapi na'at itu dia bisa masuk bab marfu'at, dia bisa masuk bab mansubat, bisa juga masuk bab majrurat. Kok bisa begitu? Ya, yang membedakannya adalah apa yang dia ikuti. Kan tadi na'at itu namanya tabi', ya, pengikut. Jadi tergantung apa yang diikuti. Kalau dia mengikuti sesuatu yang marfu', marfu'lah dia. Kalau dia mengikuti sesuatu yang mansub, mansublah dia. Begitu juga kalau dia mengikuti yang majrur, maka majrurlah dia. Kalau majazum enggak mungkin, ya. Ya. Karena majazum enggak mungkin, karena ini kita ngomongnya masalah isim. Nanti ada, memang ada, ya. Na'at jumlah itu ada, tapi ya tidak kita ambil di sini. Baik, maka sekarang kita akan ambil tawabi yang pertama atau tabi yang pertama, an-na'at. An-na'at ini, ya, adalah apa yang kita kenal dengan nama as-sifah. Ya, jadi an-na'at dengan as-sifah itu syai'un wahid, suatu yang sama. Hanya perbedaan istilah saja. Baik, jadi ulama-ulama Kufah bilangnya an-na'at. Ulama-ulama Basrah bilangnya ya as-sifah. Jadi ada na'at manrud, ada sifah mausul. Baik. Di sini kita ngikut perkataan ulama Kufah.
Mereka mengatakan an-na'am. Jadi sekarang kita ambil an-na'am. I'lam anna an-na'ta tabi'un lil ismi fi i'rabihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ketahuilah bahwasanya na'at itu adalah tabi', mengikuti. Mengikuti apa? Lil ismi, mengikuti isim. Dalam masalah apanya? Dalam masalah yang pertama, i'rabihi. Dalam masalah i'rabnya. Masalah i'rab maksudnya apa? Masalah marfu, mansub atau majrurnya. Jadi dia mengikuti yang marfu, maka ya, dia ikut marfu. Ya, kalau dia mengikuti yang mansub, maka dia ikut menjadi mansub. Kalau dia mengikuti yang majrur, maka dia ikut menjadi majrur. Baik. Wa ta'rifihi, na'at itu juga mengikuti isim dalam masalah ta'rif. Ta'rif itu dari kata ma'rifah. Ya, dari kata ma'rifah. Berarti dia mengikuti isim yang lain dari sisi sama-sama harus ma'rifah. Jadi kalau na'at untuk yang ma'rifah haruslah ma'rifah, ya. Na'at untuk yang nakirah harus dia juga nakirah. Gitu ya. Ya. Jadi ya, kalau antum ketemu nanti, oh ini na'at ini, ya, maka pasti sebelumnya itu, ya, kalau na'at ini adalah ma'rifah, maka sebelumnya itu pasti juga adalah ma'rifah. Kalau dia berbentuk nakirah, maka sebelumnya juga pasti bentuknya nakirah. Ya, intinya dia itu selalu mengikuti. Kalau antum dengar kata na'at itu, bayangkan saja bayangan. Ya. Bayangan suatu benda di dalam cermin, itu pasti sama dengan benda yang ada di luar cerminnya. Kalau antum bercermin di depan cermin, ya, katakanlah antum ini marfu, maka bayangan di dalam cermin itu juga pasti akan marfu. Gak mungkin ya, na'at sama man'ut itu beda dari sisi marfu, mansub atau majrurnya. Baik. In kana al-ismu raf'an raf'an fa na'tuhu raf'un wa in kana nasban fa na'tuhu nasbun wa in kana khabdan fa na'tuhu khabdun wa in kana ma'rifatan fa na'tuhu ma'rifatun wa in kana nakiratan fa na'tuhu nakiratun. Baik. Nah, jadi na'at itu mengikuti man'utnya dalam dua hal di sini. Yang pertama dalam i'rabnya, yang kedua dalam ma'rifah atau nakirahnya. Baik. Ternyata na'at itu mengikuti man'ut tidak hanya pada dua hal ini, ya. Ada dua hal lagi yang harus sama antara na'at dan man'ut. Ya. Apa itu? Yaitu dalam masalah adatnya. Apa itu adat? Nah, jumlahnya. Ya. Jadi kalau na'atnya dua, berarti man'utnya juga ada dua. Paham nih? Ya, jadi misalkan kita katakan rajulani mujtahidani. Ya, rajulani artinya dua orang laki-laki, mujtahidan artinya dua orang yang rajin, bersungguh-sungguh. Ya. Di sini mujtahidani na'at. Ya, kenapa na'atnya berbentuk dua? Ya, karena mantutnya berbentuk dua. Kalau di sini tiga, maka di sini juga tiga. Begitu. Paham ya? Jadi antara na'at sama mantut harus sama dalam sisi jumlahnya. Itu yang ketiga. Nah, yang pertama apa tadi? I'rab. Yang kedua ma'rifah nakirah. Yang ketiga adat. Apa itu adat tadi? Jumlahnya. Kemudian yang keempat dari sisi naw'nya. Apa itu naw'? Nah, itu jenisnya mudzakkar atau muannatsnya. Ya. Jadi kalau kata sifat untuk yang mudzakkar harus mudzakkar, kata sifat untuk yang muannats harus harus muannats.
Jadi berarti kesimpulannya na'at dengan man'ut itu harus sama dalam empat sisi. Ya, harus sama dalam empat sisi. Yang pertama dari sisi i'rabnya, yang kedua ma'rifah nakirahnya, yang ketiga jumlahnya, yang keempat jenisnya, mudzakkar mu'annas. Nah, kalau nanti antum temukan ada dua kata, ya, dia sama dalam tiga hal tapi beda dalam satu hal, berarti dia tidak bisa dikatakan na'at. Paham ini? Misalkan kalau anda katakan ar-rajulu mujtahidun, atau anda katakan rajulun mujtahidun. Nah, mana yang harus mengukur di dua kalimat ini? Pertama atau yang kedua? Nah, sekarang kita coba masukkan atau coba kita seleksi menggunakan empat ciri tadi. Ya, perhatikan ar-rajulu mujtahidun. Dalam i'rabnya sama enggak? Ar-rajulu mujtahidun sama enggak tanda i'rabnya? Sama kan, ar-rajulu doma kan, mujtahidun juga doma, berarti sama-sama marfu. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Paham ya? Syarat yang kedua sekarang dari sisi apa tadi? Ma'rifah dan nakirohnya. Ar-rajulu ma'rifah apa nakiroh? Ma'rifah mujtahidun, ma'rifah nakiroh? Nakiroh, berarti sama enggak? Enggak sama. Berarti ini bisa dikatakan na'at? Enggak, ya. Berarti satu dari tiga itu enggak terpenuhi. Satu dari empat itu tidak terpenuhi. Ya. Kalau jumlahnya sama enggak? Sama. Ar-rajul mujtahidun jumlahnya sama enggak? Sama, ar-rajul kan satu, mujtahidun satu. Mudzakkar muannasnya sama enggak? Sama. Berarti ini ya bukan jumlah na'at man'ut. Ini namanya jumlah mubtada khobar. Paham ya? Nah, tapi kalau rajulun mujtahidun, ya, ini sama dengan empat-empatnya. I'rabnya sama, sama-sama marfu, kemudian ma'rifah nakirahnya sama, sama-sama nakirah di sini. Ya, kemudian dia juga ya, sama-sama mufrad, ya, dia juga sama-sama mudzakkar. Paham ya? Nah, jadi kalau nanti antum temukan itu seperti nomor satu ini, ar-rajulu mujtahidun, maka dia tidak bisa dikelompokkan sebagai na'at man'ut. Ya, dia masuknya ke mubtada khabar. Ya, mubtada khabar jatuh. Baik. Jelas sampai sini, Fon? Oke. Baik. Kita kembali ke kitab. Jadi tadi dikatakan kalau isimnya marfu, maka na'atnya juga marfu. Kalau isi na'at man'utnya atau isimnya itu mansub, maka na'atnya juga mansub. Kalau isimnya itu majrur atau khafat, maka dia juga ikut menjadi majrur atau khafat. Wa in kana ma'rifatan fa na'atuhu ma'rifatun. Ya, kalau isimnya ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Kalau isimnya nakirah, maka dia nakirah. Kita lihat contohnya sekarang. Taqulu fi dhalika qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqil. Mana yang kata sifat di situ? Na'atnya mana? Al-aqil. Ingat, tawabi itu letaknya di belakang. Ya. Yang namanya saja dia mengikut. Ya kan? Ekor dia. Ekor itu letaknya di belakang. Mungkin ada di depan. Ya. Nah, berarti al-aqil di situ kata sifatnya. Ya, dia adalah kata sifat yang kita gunakan untuk mensifati orang di sini. Orangnya bernama Zaid. Maka Zaid ini namanya man'ud. Al-aqil ini namanya na'at. Baik. Rafa'ta Zaidun bi fi'lihi. Zaid di situ marfu karena dia sebagai fa'il dari kata qoma. Ya. Dia sebagai fa'il dari kata koma, makanya dia marfu Zaidun. Wa rafa'ta al-aqil, sedangkan kata al-aqil kenapa dia juga marfu? Ya, al-aqilu, ya, karena Zaidun juga marfu, ya, karena dia na'at untuk Zaid. Kalau kita baca di situ Zaidan, maka menjadi al-aqila. Nah, sekarang untuk mengetahui ini na'at man'ut apa bukan, maka kita coba cocokkan empat hal tadi. I'rabnya sama enggak? Zaidun al-aqilu. Sama-sama marfu enggak?
Sama. Sama-sama ma'rifah enggak? Sama. Ya. Dari mana tahu sama-sama ma'rifah? Ya. Meskipun Zaid itu enggak ada alif lamnya, tetap dinamakan ma'rifah. Ingat ya, ma'rifah itu bukan hanya yang ada alif lamnya, nama orang itu semuanya adalah ma'rifah. Zaidun, Muhammadun, Hindun, Fatimah, Aisyah itu semua adalah ma'rifah. Al-Aqil itu ma'rifah karena ada alif lam. Baik. Ya. Jadi al-aqilu di situ sebagai na'at untuk Zaidun karena dia sama dari empat sisi itu. Dari sisi i'rabnya sama, sama-sama ma'rifah juga, sama-sama tunggal ya, satu ya, Zaid kan satu orang, maka al-aqil juga satu orang. Ya, kemudian dia ya, sama-sama mudzakkar. Baik. Wa fit tasniyah, kalau kita rubah sekarang jumlahnya menjadi musanna, ya. Jadinya apa? Qoma az-zaidani al-aqilani. Ada dua orang Zaid, makanya az-zaidani. Ini namanya musanna. Tasniyah itu artinya musanna. Qoma az-zaidani, dua orang Zaid berarti al-aqilani. Ya, boleh enggak qoma az-zaidani al-aqilu? Enggak boleh, enggak sama jumlahnya. Satu jumlahnya dua, yang ini jumlahnya satu, enggak boleh. Jadi harus ya, seimbang. Ini musanna, ini juga harus musanna. Baik. Wa fil jama'ah. Ya, jama'ah itu maksudnya jama' ya. Qama az-zaiduna al-aqiluna. Ya, az-zaiduna itu jama', maka al-aqiluna juga jama', yang sudah tersalin ya. Az-zaiduna berakhiran waw dan nun ya. Al-aqiluna juga berakhiran waw dan nun. Wa mithluhu ja'ani rajulun salihun. Ja'ani rajulun salihun. Ya, di situ ya, mana kata sifatnya di situ? Salihun. Mana manqutnya? Rajulun. Marartu bi rajulin dzimalin. Mana di situ na'atnya? Ya, na'atnya mana? Zi, ya. Zi itu na'atnya. Ya, dia mudhaf. Ingat patokannya itu kepada mudhaf. Ya, jadi dia yang sebagai na'at di situ, sedangkan malin itu sebagai kalimat penambah saja. Dia mudhaf pun ilaih. Nah, makanya zi di situ ya. Kalau dia marfu jadinya apa? Zu. Kalau dia mansub menjadi za. Nah, isim apa namanya yang seperti ini? Al-asma'ul khamsah. Walakitu akhoka dhal mali. Walakitu akhoka dhal mali. Lakitu akhoka dhal mali. Nah, mana na'at di sini? Za. Ya, wa huwa mudhaf. Ya, kemudian mana manqutnya? Hah? Akhoka. Akhoka di situ i'rabnya sebagai apa? Marfu mansub majrur majzum. Mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Jadi akhoka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al alif li annahu ismun minal asma'il khamsa. Baik. Jelas contoh yang ini ya. Paham ya? Sudah kita pelajari ini. Dimurajaah lagi kalau masih bingung-bingung. Wa kallamtu Aba Amrin al-Aqili. Mana na'atnya di sini? Hah? Al-Aqili. Mana man'utnya? Aba. Ya. Aba di situ bukan afwan. Amrin di situ ya. Aba Amrin. Ya, di situ nama orangnya yang di ya. Aba Amrin karena dia kalau berbentuk nama orang seperti ini dihitungnya satu kesatuan, bukan berpatokan kepada mudhofnya, tapi satu kesatuan dihitung. Baik, ini contohnya seharusnya yang usah pakai. Ya. Agak repot. Baik, jadi wa kallamtu Aba Amrin al-Aqili. Kenapa al-Aqili majrur? Karena dia mengikuti Amrin. Yang manfaatnya adalah kata Amrin. Ya, lantas kenapa Amrin majrur? Ya, karena dia sebagai mudhofun ilai Aba sebagai mudhofnya. Ya, wahuwa maf'ulun bihi. Kalam itu artinya apa? Hah?
mengajak bicara. Ya. Wa kallam, misalkan dia dikatakan apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, kallama yukallimu artinya mengajak bicara. Wa kallamtu abawai amrin al-katibaini. Itu juga kata abawai amrin. Abawai itu dari kata dua abun ya, jadinya abawaini ya. Abawaini mudhaf, nunnya dihapus. Jadinya abawai amrin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Al-katibani al-katibaini musanna majrur ya. Wa alamatu jarrihi al-ya. Ya, jadi al-katibaini di situ na'atnya, kemudian man'utnya mana? Abawai, ya, aba amrin, ya. Ya. Baik, abawai amrin. Waqis alai, ya. Qis alai artinya ya kiaskanlah dengan contoh ini. Maksudnya silakan bikin contoh yang lain ikut patokan yang ada di sini. Itu maksudnya. Baik. Ya. Jadi kesimpulan kita yang berkaitan dengan na'at ini bahwasanya na'at ya, atau kata sifat itu mengikuti benda yang disifatinya dalam empat perkara. Yang pertama dalam alamatul i'rab, yang kedua dalam ta'rif wa tankir, ta'rif wa nakir maksudnya, dan yang ketiga dalam masalah al-adad, yang keempat dalam masalah an-naw'. Jadi kalau kita ketemu suatu kata nanti dia sama dari empat sisi ini, kata yang pertama dengan kata yang kedua sama dalam empat sisi, maka bisa dipastikan itu adalah na'at man'ut. Ya, baik. Itu dia pembahasan na'at ya. Nah, sangat ringkas sekali ya. Nah, sebenarnya na'at ini luas sekali pembahasannya, tapi untuk sekarang kita cukupkan ya, sampai di sini dulu untuk dasar-dasarnya saja. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Abawai itu musanna dari kata abun, bapak. Dua orang bapak itu abawaini. Ya. Ya. Berarti abawai amrin artinya kedua orang tuanya amr. Gitu ya. Bukan kedua bapaknya maksudnya. Ya, masa sama kita mengatakan birrul walidaini, bukan dua orang bapak artinya. Tapi ibu dan bapak. Baik, ada lagi yang bertanya? Ja'ani artinya telah datang kepadaku. Baik, orang sama akhoka itu patokannya kepada mudhofnya juga akho. Ya, walaupun kita katakan akho saja bukan berarti dia boleh dipisah ya. Karena mudhof sama mudhofun ilaih itu enggak boleh dipisah. Ini satu kesatuan, tapi ya, ingat patokannya kalau ketemu mudhof mudhofun ilaih yang selalu terkena imbas i'rab itu adalah mudhof. Ya, karena mudhofun ilaih selalu asho. Ya. Jadi yang perlu perhatikan itu adalah mudhof. Jadi yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Ibaratnya ada seorang bapak datang bersama anaknya. Ya. Siapa yang kita ajak ngomong situ? Bapaknya kan? Ya. Bukan anak. Ya. Anak mengikut aja apa kata bapaknya. Gitu. Ya. Tapi yang paling penting untuk kita ajak bicara, menyampaikan sesuatu yang penting ya kepada bapaknya. Baik, last. Ada banyak lagi? Ini mengikuti bahasa sebenarnya.
Marifat dari yang tujuh yang pembahasan sih. Nah, semua itu masuk. Ya. Ya, pembahasan ma'rifah itu semua masuk situ. Ya, nah, jadi dia harus sama dalam semua hal itu. Entah dia ma'rifahnya berbentuk mudhof ilaih, berbentuk yang ada alif lamnya, bentuk alam nama orang, ya, berbentuk ya, dan seterusnya. Ya. Tapi cara yang paling gampang untuk menentukan na'adid ikhwah adalah dengan melihat kepada artinya. Ya, tapi kan nggak semua kata kita tahu artinya. Ya. Kalau tahu artinya lebih cepat kita tahu. Ya. Baik. Jadi kalau kita tahu artinya, misalkan ya, kata sifat dalam bahasa Indonesia itu besar, kecil, panjang, lebar, dingin, panas, nah, itu kata sifat. Tapi kalau meja, kursi, rumah, kata sifat bukan. Nggak mungkin kita mensifati orang dengan meja gitu kan. Muhammad yang meja, nggak mungkin. Tapi Muhammad yang tinggi, mungkin. Gitu. Nanti ya. Nah, jadi masih gampang kalau berbentuk na'at isim zahir, na'at mufrad istilahnya. Ya. Ya, na'at itu ada tiga nanti, na'at mufrad, na'at jumlah, sama na'at syibuh jumlah. Nah, kalau na'at mufrad ini masih gampang. Ya, nggak rumit itu nanti na'at jumlah dan syibuh jumlah. Nah, itu insyaAllah kita ambil dari kitab yang lain. Kalau ada kesempatan. Baik. Alas. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan yang baru, yaitu huruf al-ataf. Ya, berarti bab al-ataf ya, tabi yang kedua al-ataf, dan tabi yang ketiga nanti kita akan ambil at-taukid, tabi yang terakhir al-badal, kemudian kita masuk ke al-mansubat. Ada al-hal, kemudian ada beberapa dzaraf nanti, kemudian pembahasan iqra dan tahdzir. Kemudian ada bab at-tafsir, ya, ada bab at-ta'ajub, bab an-nida, adat ma'dud, istitsna, ya, alamatut ta'nis, kemudian amzah wasal, ya, nanti masuk ke kaidah kitabah juga nanti, kemudian mamnu minas-sharaf, ya, setelah mamnu minas-sharaf selesai. Ya, pembahasan mamnu minas-sharaf itu pembahasan yang terakhir, jadi tersisa beberapa bab saja lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tinggal 14 bab lagi, itu pun babnya ringkas-ringkas. Ya. Yang 14 bab lagi, insya Allah selesai kita dari kitab ini. Baik. Kita jumpa sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.